Awas-awas. Oke, wah, lancar. Oke, no. Di mana ini Ambarukmo ya? Amplas. Amplas Ambarukmo. Bersama Gibran X kolaborasi. Kolaborasi ya. Kita ada di Jogja Heroes Week. Halo guys, beberapa bulan lalu aku pergi ke Jogja ya bersama temanku di sini di acara Jogja Heroes Week ya. Acaranya di Ambarukmo Plaza Yogyakarta dan di sini fokus acaranya jelas ke acara superhero ya, baik pada Marvel, DC, bahkan tokusatsu Jepang pun ada ya di sini. Tapi tidak sekedar itu aja, tapi banyak sekali produk yang dihadirkan di acara Jogja Heroes Week ini. Banyak merchandise, action figure, anime, dan hal-hal lainnya, pokoknya berkaitan dengan pop culture lah. Ada juga acara cosplay, acara desain karakter original, bahkan ada turnamen fighting game di sini. Segmen fighting game seperti biasa di handle oleh tim Faijo ya, Fighting Gamer Jogja kali ini. Dan karena berkaitan dengan superhero, jadinya kami di sini memainkan Marvel versus Capcom 3 ya. Dan berdasarkan jadwalnya sih kita mulainya jam 7 malam. Jadinya sambil menunggu acara fighting game-nya sih kami di sini ada acara desain original karakter dengan jurinya adalah Pak Fajar Sungging ya sebagai kreator Godam, lalu juga ada cosplayer dan lain-lain lah. Dan memang lumayan panjang karena aku udah standby-nya dari siang hari malahan. Jadi selama itu kita ngapain? Ya sana sih kita intinya ya main game fighting, apalagi mungkin latihan-latihan sambil nge-live beberapa moveset sebelum nanti ada turnamen fighting game Marvel versus Capcom ya. Dan diselingi sama acara original karakter creation di sini, jadinya sambil lihat-lihat beberapa karya-karya superhero original buatan peserta-peserta dengan dijuriin oleh Bapak Fajar Sungging selaku kreator Godam, dan banyak yang bagus-bagus. Aku sendiri sih dengan membawa hitbox yang cukup berat seperti biasa dari buatan Keolis ya. Aku di sini ikut turnamen dengan memakai controller hitbox ya. Soalnya aku udah optimal di hitbox sih, jadinya udah jarang make keypad atau gamepad ya. Meskipun memang kalau memang nggak kompatibel pasti aku terpaksa pakai gamepad, tapi selama masih berfungsi kenapa enggak ya kan. Selama periode sebelum final pasti ada penyisian dulu kan. Jadi di sini kita sistemnya itu kita bakal bagi dua tim ya, tim Marvel sama tim Capcom. Dan kita penyisian di sini antar tim, jadinya nanti nentukin siapa yang maju duluan dan juga siapa yang anchor. Jadinya kita bagi-bagi siapa yang bakal jadi kaptennya juga. Jadinya lumayan kita atur-atur power kita dalam satu tim dulu, seperti itu. Jadinya aku dapatnya di tim Marvel dan pakai karakter andalan di sini adalah Nova, Iron Fist, dan Hawkeye ya teman-teman. Tapi secara pribadi ternyata bagiku itu masih kurang optimal sih, karena nanti bakal ada kejutan sendiri pas turnamennya finalnya ya teman-teman. Jadinya ini beberapa highlight dari beberapa penyisihan dan beberapa acara-acara selingan sebelum turnamen final.
Dan akhirnya final pun dimulai ya teman-teman. Jadinya dari tim Marvel sudah kalah 2 orang dan tim Capcom sudah memimpin 2 orang juga. Dan di sini adalah pertandinganku melawan perwakilan dari tim Capcom ya. Jadinya sudah apa, urutan ketiga di sini. Dan ya pada akhirnya bisa kalian lihat sendiri lah teman-teman. Pokoknya inilah akhirnya. Dan kalau fullnya nanti teman-teman boleh lihat di ini ya, card di samping biar tidak menghabiskan durasi lebih banyak. Thank you. Di pertandingan pertama sebenarnya aku mau nge-trick jurus level 3 sih, tapi malah inputnya salah. Dan memang aku harus diakui memang karakter Capcom pada imba semua, dan apalagi Strider, Vergil dan Wesker-nya, aduh cepat banget semuanya itu, aku nggak bisa ngikutin dengan cepat, apalagi layarnya gelap banget sih. Ya alasan dan memang skill issue sih, tapi ya nggak apa-apa, sebuah kehormatan bisa bertarung melawan pemain Marvel vs Capcom yang cukup jago juga, jadinya good game. Akhirnya aku harus kalah di sini guys. Harapanku cuma bisa bertumpu pada 2 orang terakhir saja ya di sini. Tapi 2 orang terakhir nanti akan mendapatkan poin yang lebih besar daripada 3 pemain sebelumnya. Jadinya apakah bisa diharapkan? Dan inilah yang terjadi guys. Comeback. Akhirnya tim Marvel bisa comeback ya dengan kemenangan dari Mas Danar Jati di sini. Dan akhirnya harapan terakhir kita bertumpu pada Bang Muri Darmoko ya sebagai karakter terakhir di sini. Dan apakah bisa diharapkan? Inilah guys keajaiban yang terjadi di game Marvel vs Capcom ini sebagai perwakilan tim Marvel. Let's go! Awas. Oke, wah, lancer. Oke, no. Let's go, Nova. Akhirnya tim Marvel comeback ya dengan juara 1 di sini. Ya setidaknya di carry sama 2 orang terakhir di sini. Aduh agak males sih, tapi ya entah memang karena lawannya juga susah juga ya. Tim apalagi karakter Capcom sebenarnya jujur memang cukup imba sih. Ya tapi setidaknya aku berhasil mendapatkan penghasilan pertamaku dari fighting game di hari ini malahan. Terima kasih yang udah menonton guys. Jangan lupa beri ke like, comment, share, dan subscribe. Kalau penasaran ke acara di Jogja, mungkin teman-teman boleh follow Faijo ya, Fighting Gamer Jogja ya guys. Thank you.